Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Salam sukses juga. Perkenalkan, nama saya Andi Harudin. Di sini saya akan coba mendemokan atau membagikan aplikasi yang udah pernah saya buat, itu aplikasi Point of Sale. Nah, di sini aplikasi Point of Sale tampilan halaman login ya. Teman-teman bisa ngelihat seperti ini dan ada username dan ada password. Oke, langsung aja ya. Di sini pertama kali masuk di sini akan ada arahan yang namanya dokumentasi. Nah, dokumentasi ini intinya gimana caranya cara untuk menggunakan aplikasi ini. Di sini saya udah menulis lengkap bagaimana caranya, ada fitur pembelian penjualan itu kayak gimana, dan kalau udah belanja itu kayak gimana, kalau udah selesai itu kayak gimana, dan modul barang itu seperti apa, dan upload barang file Excel itu filenya harus kayak gimana. Di sini saya udah nulis lengkap ya, pencarian barang kategori dan penggunaan sistem, modul user di sini udah multi user aplikasinya. Nah, mau multi user ini di sini ada modul user ya. Misalnya kan saya menambahkan user baru. User baru ini saya cuma bisa boleh ngasih akses buat data barang kategori aja. Udah, dia bahkan pasti bisa ngakses data barang dan juga kategorinya doang. Nah, itu seperti itu. Untuk role user ada modul kategori, modul laporan. Di sini udah ya udah lumayan lah untuk perhitungan FIFO, laporan jurnal penjualan. Nah, sesuai aja saya dawain misalnya data barang. Data barang ini, untuk kode barang yang di sini akan tergenerate otomatis. Misalnya gini, misalnya saya nambah barang, misalnya tes. Untuk minimal stok itu sekitar 49, dan harganya itu sekitar 120 ribu. Dan untuk ini 1000, harga jualnya misalkan 50, kategorinya adalah cemilan, dan dia adalah barangnya bungkusan. Oke, simpan. Oke, di sini udah ada ya. Data langsung disimpan, coba kita tes. Oke, ini tes ini udah ada ya. Untuk kode barangnya di sini akan otomatis ya. Kan udah ada otomatis seperti ini, ke generate seperti ini. Saya sudah membuat sebuah fungsi yang bisa membuat kode barang otomatis seperti ini dan juga QR code seperti ini. Nah, QR code ini kan gambar. Ini seharusnya kesimpan di project saya. Salah benar-benar nih. Seharusnya kesimpan di project saya, yaitu pos nih barcode. Seharusnya ada di sini, cuman saya bingungnya pada saat laptop saya install ulang, saya gunakan versi PHP yang upgrade sekarang yang saya gunakan itu PHP 7. Apa tuh gambar dari sininya itu enggak ada gitu. Tapi nggak masalah, nanti teman-teman bisa oprek lagi karena yang penting ditampilkan di sininya ini udah berfungsi gitu. Oke, dan untuk barang file Excel di sini teman-teman bisa ngupload barang, dan untuk Excelnya sendiri teman-teman bisa lihat contoh di dokumentasi format Excelnya itu seperti apa. Entah selnya itu A, B, C, teman-teman bisa lihat dulu. Dan kalau misalkan teman-teman misalnya gini nih, teman-teman punya barang di file Excel kategorinya itu dapur, cuman di kategorinya cemilan, cuman yang ada di data Excel itu untuk kategori cemilan aja gitu. Jadi barangnya banyak cemilan kayak ciki segala macam yang lainnya, dia masuk ke kategori cemilan. Dan untuk barang satuan, nah, teman-teman milih di sini, dia bungkus kardus atau PCS, dan gitu upload save change selesai. Itu teman-teman bisa nyoba lah. Kalau saya coba lagi di sini nanti barangnya malah kebanyakan. Ya, untuk modul kategori di sini saya untuk memasukkan datanya di sini saya menggunakan Ajax yang bisa memasukkan data secara real time. Misalnya saya nambah kategori itu tes. Oke, saya lihat tes ada nggak nih. Oke, di sini udah ada, saya hapusin lagi ya. Tuh, di sini sudah berhasil. Untuk pencariannya di sini udah oke lah, pencarian nama di sini. Untuk transaksi ini terbagi menjadi dua. Transaksi yang pertama itu ada transaksi pembelian, dan juga transaksi yang kedua itu adalah transaksi penjualan. Misalkan saya mau ngebeli barang yaitu biar 005, di sini akan udah ada otomatis ya. Tuh, dan jumlahnya itu adalah 89, nomor faktur itu sekitar 200, asalkan nomor fakturnya ya. Oke, di sini akan udah ada terlihat jumlah belinya. Oke, total belanjanya berapa. Oke, saya klik selesai. Oke, dan saya print ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau ngeprint, teman-teman
tinggal klik aja print yang tadi. udah print yang tadi selesai, akan ada gambaran seperti ini. Dan kalau misalnya udah selesai, jangan lupa klik reset. Kalau nggak diklik reset, teman-teman nggak akan, pasti akan ada yang error di sini. Pasti harus diklik reset terlebih dahulu. Nah, pada saat ada transaksi pembelian, otomatis stok saya akan bertambah. Dan kalau ada transaksi penjualan, otomatis stok saya akan berkurang. Itu. Ada dua cara untuk membuat seperti ini. Yang pertama, saya bisa membuat sebuah trigger di SQL. Dan yang cara yang paling mudah, stok barang, stok data barang dikurangi transaksi penjualan. Dan begitu juga dengan pembelian, stok data barang ditambah transaksi pembelian. Tuh, untuk transaksi pembelian di sini bisa lihat. Misalkan saya mau beli barang biar 21 lah gitu. Kalau enggak kode barangnya saya masukin salah dah. Oke, kode barang salah. Terus saya memasukkan kode barangnya enggak ada, saya masukin. Oke, secara fungsional, uji coba secara fungsional ini udah lumayan berfungsi. Misalkan saya masukin yang benar deh. Biar 21 kapal api ya. Oke, saya ngeklik lagi nih. Oke, jumlahnya akan terupdate kayak di Alfamart gitu deh pokoknya ya. Lumayan. Nah, misalkan ini 22. Oke. Oke, kode barangnya berbeda ya. Terus saya masukkan harga duitnya kurang gitu 100 kan 1000. Seharusnya harganya 5500. Oke, uangnya yang kurang. Saya masukinnya harganya itu sekitar 10.000. Oke. Ini caca masih kesimpan deh. Saya masukin 35.000. Nih. Iyalah, saya masukin harganya itu sekitar, saya cancel dulu ya, ini CC masih ada nih kayaknya. Soalnya ini, saya nge-generate data JSON, kemudian saya tampilkan di sini gitu. CC masih berkurang nih. Masih nyimpen maksudnya. BR 12, oke. Okay. BR 12, misalnya saya mau belanja 13. Oke, okay. Belanja lagi. Oke, okay. Di sini akan ada terang harga 8.000. Saya masukkan dua uang itu sekitar 9.000. Oke, berhasil. Nah, kalau sudah berhasil kayak gini, di sini akan ada yang namanya invoice. Invoice ini adalah struk dari pembelian yang udah penjualan yang pernah dibeli sama pembeli. Nah, tinggal diberin aja nih kalau udah ada invoice-nya. Ya, seharusnya ini free-nya printer pasir, cuman ya untuk contoh ya PDF aja nggak apa-apa. Oke, di sini jangan lupa klik reset lagi. Oke, dan kalau misalkan teman-teman udah lihat di sini, kita akan melihat menu laporan. Nah, untuk menu laporan sendiri, di sini ada laporan penjualan, laporan data barang, laporan penjualan per tanggal, laporan stok barang, laporan penjualan per bulan, laba rugi, penjualan per tahun. Nah, misal laporan data barang tuh. Yang keluar data barang aja, misalnya kategori dapur, barangnya ini ada stoknya sisa seperti ini. Untuk laporan penjualan per tanggal, di sini ada contoh, misalnya 18 gitu. Kalau misalnya tanggal 18 kan itu kan nggak ada. Adanya di tanggal sekarang. Kalau misalnya saya masukkan tanggal sekarang yang tadi, otomatis ini pasti ada misalkan 08. Nah, tuh. Di sini udah ada. Ya. Untuk penjualan per bulan juga sama. Penjualan per tahun sama. Nah, untuk menentukan harga laporan harga pokok penjualan di sini saya menggunakan metode FIFO. Metode FIFO itu sendiri caranya ini benar-benar gampang, cuman di sini saya masih agak-agak gagal ya. Cuman enggak masalah, nanti teman-teman bisa ngoprek karena ini gagalnya enggak gagal-gagal banget kok. Gagalnya sedikit. Misalkan di sini ada sekitar laporan, ada laporan jurnal penjualan dan ada perhitungan FIFO. Nah, maksudnya begini. Laporan ini adalah transaksi laporan penjualan. Dan yang ada di bawah sini, ini adalah laporan transaksi pembelian. Pertanyaannya, dilakukan penjualan sekitar 108 unit. 108 unit ini diambil dari transaksi pembelian, jumlah dari transaksi penjualan yang ini. Oke, ini jumlahnya 108. Dan kalau misalkan pertanyaannya, berapakah barang yang keluar dari gudang berdasarkan penjualan yang di atas? Pertanyaan itu muncul karena setiap tanggal yang ini nih, saya mempunyai harga yang berbeda-beda. Misalkan tanggal 03 harganya segini,